Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil 'adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semangat loyo bib, semangat. Alhamdulillah. Kalau majelis Nuruddin bersama Habib Mohsin digelar dimanapun harus semangat, karena beliaulah kecapi menjadi aman. Allahumma, Allahumma. Yang kami muliakan Habibana Al-Habib Mohsin bin Abdul Qadir Al-Idrus, Bapak Petinggi, Ibu Farah, Bapak Ramo Romoyai, Guru Perbana, semua panitia, Banser, IPNU, IPPNU, Muslimat Fatayat, Ranting Kecapi yang kami muliakan. Alhamdulillah, muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas semua rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga malam ini kita berkumpul di depan, di halaman, di samping Masjid Nurul Huda yang diselenggarakan Yayasan Nurul Huda. Bapak Ibu Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu Guru Ustadz-Ustadzah dari TPQ Nurul Huda, Bapak Ibu Kepala TPQ juga Madrasah Nurul Huda, Yayasan, pengurus, semua yang kami muliakan. Alhamdulillah, berkah rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan ke pangkuannya, Baginda Agung Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang malam ini kita peringati bersama-sama dengan bersolawat bersama Habib yang paling ganteng juga. Pokoknya akhir pengajian ini Habib Mohsin, Kiai Neko Abdul Majid, makno. Sapa sing muni elek mau? Sapa sing muni rak macem mau? Ngawur wih, parah wih. Ini parah ini. Parah basa jawane apa? Nemen. Ngomong aku ramah aku nangis apa kurang apa tepuk tangan. Hei, C
Jebule wong kecapi nemen kabeh. Sallallahu Muhammad. Pokoke kecapi kok sering-sering didatangi Habib Mohsin bersolawat dan Habib-Habib yang lain. Insyaallah kecapi jadi desa sing baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Rabbal. Karena Allah sudah berjanji tidak akan menimpakan musibah azab kepada suatu desa yang di desa itu ada syariat, ada sunnahnya dan ada anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Mohsin solawatan, jenengan derek solawatan, insya Allah rahmatnya akan diturunkan di desa yang kita cintai ini. Amin Allahumma. Adinu lana walhaqu lana. Saya doakan sehat panjang umur, rezekinya banyak. Musibah dunya kok panase kaya ngene iki mboten. Jare wong sepuh riyen ngendikan iki nerakane bot. Es teh di mana-mana. Betul? Tapi di atas panggung tidak ada sama sekali. Kok gething aku. Musibah di mana-mana, apa panjenengan nanti mireng ada berita yang sangat mengerikan. Ono kecelakaan di jalan tol Mbawen, mireng mboten? Kula maca berita niku langsung ngepyoh. Deprok lemes, mboten saged bayangno upama iku terjadi terhadap kita. Lampu merah berhenti, nggih mboten? Sambil menunggu lampu apa? Biasanya di dalam mobil niku sonta. Kadang-kadang yang sayah, yang kesel ngonta. Ujuk-ujuk ono truk tronton rimin apa? Bus.
mati pirang-pirang, yang patah tulang pirang-pirang, yang gagal otak permanen banyak sekali. Musibah kok kaya ngono, padahal ndak salah, nggih mboten? Seketika saya mikir. Kopinya hitam tapi manis. Oh, susune wong kecapi mendek-mendek. Sepuk. Harusnya susu loro, kanan dan Habibnya kalau bilang itu saya rasanya mak sedut gitu. Karena senyumnya Habibnya itu manis sekali. Lontong tahu apa lontong sate bocah. Yo. Ben adem atine, bonus nyawang gantengi. Lontong tahu ana lontong sate. Jelas angger kiai ini Abdul Majid anti ngantuk. Alhamdulillah wonge wis ganteng, senyumnya manis. Rondo-rondo cake kok kiai nom ngene kok tawakno rondo. Emangnya kiai rak kudu wayah wae. Saya sudah tidak mau apa pindah ke lain hati. Hatiku sudah penuh dengan wajah Habib Muhsin. Satu minggu tidak ketemu beliau, rasanya hatiku resah gelisah. Bukannya cinta karena nafsu, tapi cinta karena beliau melihat datuknya Rasulullah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul baitil Mustofa tuhuri hum amanul ard. Beliau ini jelas suci, disucikan Allah. Dosanya makna diampuni Allah. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Apa? Sembarang. Lelele, saya terima kasih Bib, engkau masih menemani orang-orang Jepara, masih setia membuat damai di kota Jep. Kita berterima kasih kepada Allah, di Jepara ada Habib yang sangat baik hati, rendah hati, merakyat. Saya kalau ketemu beliau enggak seperti Habib-Habib lain, mesti dipeluk, didulang, kadang dicium. Aduh. Matur suwun Gusti. Namo sliramu. Matur suwun Gusti. Pergi ana Habib sing ancani. Sallallahu Muhammad. Gregeten be pokoke.
Baik ya ini aku gergetan, aku tolong banser nanti dikawal. Saya takut nanti pipi saya dicubit semua ini. Dah, saya lanjutkan ngaji tadi. Ketika saya melihat berita itu, subhanallah, hati saya hancur, lebur. Badan saya lemes. Kula ora iso turu 3 hari 3 malam. Ora doyan mangan telung dino telung bengi. Ngantek niki mboten doyan mangan. Kok ora ana sing dipangan. Tadi pagi kula sarapan, subhanallah, tak peksa ndut sak cendok sak cendok. Ora krasa roh-roh rong piring. Gembes ra? Saya langsung teringat, seandainya orang-orang yang di jalan tol itu ahli bersolawat, seandainya orang-orang yang di lampu merah tol Mbawen itu mahabbah kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin truk tronton yang rime napa dienggokkan. Apa bahasa Indonesia apa? Ora karepku cocot-cocotku dhewe kok. Truk tronton iku di nabrai trotoar, bukan nabrak mob. Makanya ini mau idoh, kenapa kecelakaan itu di bulan Maulid? Untuk mengingatkan kita. Saya teringat guru saya, maaf ini saya nanti Pak Panitia, Pak Yai, habis tausiah saya tidak bisa sampai paripurna karena saya ini langsung ke kajen. Malam ini khotmil Quran semua alumni 1000 hari guru saya Abu Yaminan Abdillah. Niki dalu pun do khataman ten makom. Kulo izin dulu karena saya menemani Habib yang sangat saya cintai. Jadi kulo niki mangke kulo pamit Pak Panitia, Pak Yai. Allah ampun dipeksa dahar ten pinaraan. Ampun waktu saya terbatas. Aja dipeksa mangan bungkus wae. Saya teringat langsung pesan guru saya. Saya itu punya guru namanya Bu Yaminan. Bu Yaminan ngaji kali abai namine Mbah Abdullah Salam, Mbah Dola Salam. Mbah Dola Salam ngaji kali gurune Mbah Kiai Munawir Krapyak Jogja. Sama dengan Mbah Arwani yang Mbu'ul Quran. Mbah Arwani sama Mbah Dola ngaji sama Mbah Kiai Munawir Krapyak Jogja. Mbah Nawir ngaos kali Syekh Said Madura. Syekh Said Madura ngaos kali Syekhona Khalil Bang. Itu sanad guru Quran saya terakhir Indonesia. Mbah Khalil ngaji dengan gurunya di Mekah, Syekh Abdul Karim Al-Makki. Syekh Abdul Karim ngaos kali Syekh Ahmad Al-Fadhali. Ahmad Al-Fadhali ngaos kali Syekh Ismail Al-Azmiri. Syekh Ismail ngaos kali Syekh Mustafa bin Muhammad bin Yahya. Syekh Mustafa ngaos kali Sultan Al-Muzani, Imam As-Suyuti, Zakaria Al-Ansari sampai Imam Ubaidin bin Sabak. Imam Ubaidin ngaos kali Imam Khafsah, Imam Hafiz, Imam Khafsah dengan Syekh Imam Al-Ansini. Al-Ansini ngaos kali Syekh Abdurrahman bin Salma. Abdurrahman bin Salma ngaos kali sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dengan Zaid bin Sabit. Zaid dengan Utsman bin Affan. Utsman dengan Ali bin Abi Thalib. Ali kali Kanjeng. Kanjeng Nabi dengan Jibril alaihis. Jibril langsung saking ngarsane Gusti. Saya minta Fatihah satu kali, purun ye, untuk guru saya. Semoga kita mendapat karomahnya beliau. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Guru saya dawuhi, "Cit, kowe besok nek menawa dadi kiai, kandakna karo jamaahmu apabila menemui bulan Maulid atau bulan Ba'dal Maulid, suruh membaca sholawat Jibril sebanyak-banyaknya, syukur-syukur bisa dihitung dengan hitungan 16.000." Mulane mangke njing wong-wong kecapi ring pasar tuku ali-ali. Kok malah guyu?
ora ali-ali emas, Bu. Nah, aku wis ngerti jenengan iku ora patek ndek dhuwit. Delok wajahmu wajah angsuran kabeh. Wis terkenal wong kecapi do utang bank mekar. Wonge teko. Udunge apa? Tuku ali-ali tasbih digital. Masak sallallahu alaihi Muhammad. Nyetrika sallallahu alaihi Muhammad. Umbah-umbah sallallahu alaihi Muhammad. Nyapu lantar, numpak motor, melangku, numpak mobil, dolanan HP, nonton TV, ngemii anak, ngemii. Sallallahu alaihi Muhammad terus, sallallahu alaihi Muhammad terus. Dihitung sampai 16.000. Tahu selawat Jibril apa enggak? Sallallahu ala. Yang belakang keras, ayo. Amin ya Allah. Sallallahu. Satu kali lagi yang keras. Sallallahu. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, agar kami bahagia dunia akhirat. Cukupkan rezeki kami ya Allah. Berkah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Baca shalawat Jibril berapa kali tadi? Dawe guruku, ngonek wis 16.000 jit. Sujud syukur di ruang tamu, jangan di tempat sholat. Saya tanya, kenapa Buya kok sampai di ruang tamu? Orang yang sujud syukur di ruang tamu setelah membaca sholawat Jibril 16.000, maka rumahnya akan banyak tamu membawa anugerah dan barokah. Orang tamu nageh, tapi tamu gawa betok anuk berkah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tamu itu pulang, penyakitnya, musibahnya, balaknya akan dibawa tamu-tamu itu dan akan dibuang di jalanan. Otomatis keluargamu, rumahmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, cucumu, pembantumu akan diselamatkan Allah Subhanahu. Atine ayem, pikirane ten. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Atine ayem merumong. Dunungi rasa sabar nerimo najan kabetina kedir pangeran kabet sangking. Yang ini sholawat yang keras, yang banter ikhlas tak dengan isan jiaroh makome kanjeng Nabi. Ndak usah rebana ya roh. Yang di dalam masjid juga, samping panggung. Masya Allah. Radal alamin ya Allah, diwal karam ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ilmu yang saya berikan ke panjenengan
mulai saat ini dikebut baca sholawat apa tadi? Kira-kira keberatan apa mboten? Ya, bisa dicicil satu hari mungkin 500 ribu dan sebagainya sampai 16. Dan yang kedua, saya kasih ilmu ke panjenengan. Nyun sewu, niki ngilmune wali-wali Jeporo. Nyun sewu, Bapak Ibu, Habib, Pak Yai, Pak Petinggi, maaf, bukan saya sombong. Kula nek kalih wali-wali Jeporo, kula niku cedak banget. Soale kula cek putune bae. Kowe kira ngandel. Aku nek kalih wali-wali Jeporo cedak soale aku cek putune. Jenengan putune sinten? Ojo. Oke. Iya. Kula niku nek kalih Ratu Kalinyamat cedak. Ratu Kalinyamat niku nama aslinya Dewi Retno Kencana. Duwe bapak wali raja namine Sultan Treng Trengguli Dalmu. Trenggono kok Trengguli. Sultan Trenggono punya ayah namanya Raden Fatah. Raden Fatah punya ayah namanya Prabu Browi Mojo. Mojo Kerto cawe. Mojo Mojopahit punya anak Raden Fatah, itu dinikahkan dengan adiknya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya anak wali namanya Ibrahim Asmoro. Asmoro kodi dua anak wali namanya Raden Ahmad Rahmatillah Sunan Am. Ampel punya anak wali di Tuban namanya Maulana Mahdum Ibrahim Sunan Bun. Bonang punya adik lanang wali ning Lamongan jenenge Raden Qasim Sunan Dra. Derajat punya adik wedok waliyah namanya Siti Murtosima. Digarwa Raden Fatah. Punya anak namanya Sultan Trenggono. Trenggono punya anak putri dua, satu Dewi Retno Ken. Digarwa wali Jeporo ten mantingan namanya Sultan Ha. Adiknya namanya Dewi Cempoko. Digarwa Joko Ting. Ngombe tak gebir kopi gelem kowe. Joko Tingkir wali Jawa kok ngombe dawet. Murid Sunan Kali. Joko Tingkir wali. Wes masur. Dadi Joko Tingkir wali masyhur. Joko Tingkir raja luhur. Joko Tingkir pangkate. Muka kita ketularan makmur. Amin. Muka kita ketularan makmur. Ya digenti wono Ibu Farah ben dadi dewan, ngono nek dadi ben eling wong ket. Luwe-luwe eling Yai Abdul karo Habibmu. Muga Ibu Farah ketularan makmur. Sholatullah salamu Allah supaya wong kecapi do sugih kabeh. Khususe kecapi grup. Ben ora ana sing do utang napa wae. Kowe nek dina weton lahirmu aja do keluyuran sowan wong tua. Yang masih punya orang tua, jangan lupakan beliau. Pas dina weton itu hari keramat buat kalian.
Dina iku jenengan dilahirno taruhane napa? Parani ibumu. Biasanya sing ija urip niku ra ibu bapak mohon meninggal riyen, nggih mboten? Nek duwe bapak ibu malah luwe bagus. Kalau ndak punya ibu saja parani ibuke. Disenengno dina iku. Soale panjenengan kabeh niku do duwe dulur tuwa, nggih mboten? Dulur sing lila dipendem ora lila urip menghantar jenengan lahir ten alam dunya. Kenapa jenengan pada lupa para dulurmu? Kanjeng Sunan Kali Ratu Kali Nyamat niku meling-meling nek pas dina weton ayo do eling dulur ndongak-ndongakno dulur tuwa, dulur papat, limo, kakang kawah. Langit kelap-kelap. Bojone dalang lho. Seperti saya, maaf, saya bukan sombong lagi. Kula niku tanggalan kula kebak sampai Desember. Tanggalan kula niku kebak sampai Desember. Gunmu ya kebak. Maksudnya job pengajian. Abah mulai. Tapi kecuali hari weton saya menolak jenengan ngundang kula. Maaf, saya tidak akan hadir. Saya tolak karena itu hari untuk orang tua saya. Sedina sewengi saya di rumahnya ibu, tak lungguhno kursi, tak los-los, tak pijeti, tak dulan. Nalarmu iku. Nalar elek. Astagfirullah. Nek ana anak royokan warisan, anak dur. Ini parah. Ora nduk, sorry aku rak njaluk warisan. Tak lingguhno kursi, tak mulyano, tak pijeti, tak los-los, bahkan kakinya tak kum nganggo banyu anget-anget kuku, tak resiki kakike, terus tak kethoki kukune, terus tak lapi nganggo pake handuk, terus pakak tak paringi minyak wangi, terus kakinya tak cium. Karena saya sadar seperti ini bisa sukses seperti ini, itu doa orang tua, khususnya ibu, karena surgaku di bawah telapak. Nggih mboten? Nggih. Heeh apa ora? Nggih. Kowe tau ngambung sikile mamamu, Bro? Al jannatu tahta min aqdami kalian lupa surgamu di situ. Kenapa kamu enggak pernah melakukan itu? Makanya kamu pada orang-orang pada susah. Coba kamu sebesar apapun masalahmu, kalau kamu mencium kaki ibumu, masalahmu akan jadi hilang. Alhamdulillah. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fi salu fi amaini anishkur li wa li walidayk. Doa ibu itu diijabah karena mengandung 9 bulan nyusui 2. Doa ibumu dan kutukannya rindu ilahi murka ilahi bila kau sayang pada kekasih lebih sayanglah bila kau patuh pada rajamu lebih patuh pada hai manusia cangkemmu sok kompak kabeh. Semene bareng kok dadadadadang. Ya iki ya rebana dituthuk. Krama sallu ala Nabi Muhammad. Hai manusia. Hormati ibumu. Yang membesarkanmu
sehatkan badannya ya Allah. Praktekno don dino wetonmu catet sowan ibu sungkem kakinya cium kok beb makasih beb ngerti aku kok. Kalau enggak percaya itu nanti kamu buktikan. Karena apa? Wong tuwa niku ibarate pangeran katon. Quran apa? Amoho Quran, pegang harus suci badannya, ditaruh di atas, dimuliakan. Sak ucapane wong tuwa niku mandi, nggih mboten? Maka nenek ana wong grobogan kok uripe rekoso, uripe sengsara, utange pirang-pirang, iku wong gop. Karena apa? Karena punya senjata enggak digunakan. Ojo reng dukun. Malah reng merdukun. Wong tuamu iku makna diijabah Gusti Allah. Coba setiap hari weton jenengan lahir, punya uang berapa kasihkan, punya makan apa dulangno ben bunga ben bales budi, sebab pada hari itu wong tuamu zaman iku ngetok non jenengan lahir ke jenengan taruhane. Kamu nanya ngomongku ngene iki kekasaran apa betul? Paham betul? Shalallahu Muhammad. Kenapa daerah-daerah ada musibah? Kenapa daerah-daerah do paceklik? Larang pangan, larang sandang, larang pangan. Karena di situ daerah ada kemaksiatan yang besar. Bukan judi, bukan zina, bukan khamer, tapi ada orang tua tidak dihur. Di dalam rumahmu setiap ada orang tua rak domba ajeni, prene kulite wis kisut elek awak wis bungkuk. Ndak kau hirukan itu orang tua, padahal kuwi pangeranmu ning donya. Wa budullaha wa bil walidaini. Saya hafal Quran. Setiap ada kalimat wa budullaha, rata-rata gandengnya dengan wa bil walidaini ihsan. Kulo paling geting ana wong tua ning jero omah rak dimulyakno. Saya pernah sowan silaturahim ke teman saya, kiai kaya orangnya, masuk rumah. Saya lihat ada kamar kecil di belakang, jejer WC. Saya tanya, "Wi, kamare sapa, Kang?" "Kamare ibuku." "Astagfirullah. Kowe ning ngarep om kamarmu asinan spring bed bagus bersih wangi. Mibu mbok tokok sanding WC." Ana ta ora ngene? Wonge teko. Tobat le, tobat. Kecuali beliau yang minta, "Nang, aku jejer no WC, Nang. Aku nek pengen pipis karo ngengek ben cedak, Nang." Itu boleh. Tapi kamarnya harus wangi, harus bagus. Ora pemene kok spring bed. Kloso gladakan. Insyaallah gegeriti pangan tinggi ngene. Ngono kok kepengin swarga. Swargane sapa? Wong-wong tuamu masih hidup ndak kau hur. Shalala Muhammad. Saya kira sudah cukup. Semakin malam
nanti belum mahalul qiyam. Ada dua ilmu tadi saya yang berikan. Satu, sholawat Jibril 16 ribu dibaca terus. Terus sujud di ruang apa? Ya, sujud syukur. Yang kedua, hormati orang. Orang tua termasuk adalah maratua dan guru. Itu orang tuamu. Orang tua kandung, maratua dan guru. Jangan berani dengan orang tiga ini. Ini malati. Sekali dia tersinggung, Allah juga tersinggung. Tidak bakal kalian mendapat ridha Allah kalau kalian tidak dapat ridhone wong. Nggih mboten? Muka-muka wong gerobokan tobat kabeh. Sadar kabeh. Akhirnya sugih kabeh. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza kepada Romo Ki Haji Abdul Majid Kiai sing paling kuandang dewe yang tadi sudah menjelaskan, menerangkan kita yang digaris bawahin, kita dianjurkan memperbanyak salawat, terutama salawat Jibril, dan juga menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, karena memang kunci kesuksesan kita adalah orang tua kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat diinformasikan untuk besok malam bersama kami di daerah Kalipucang Kulon. Nggih, Kalipucang Kulon Welahan. Kemudian hari niki dina apa? Kamis. Hari Sabtu malam Ahad di Pasar Pon, Bang Sri. Tempatnya Pak Nono. Kemudian hari Ahad malam Senin di Sabetan Welahan. Kemudian hari Senin malam Selasa di Lapangan Poring Jeruk Wangi Bang Sri. Itulah informasi beberapa kegiatan maulid bersama kami. Mugi-mugi panjenengan saged istiqomah. Hadirin dan hadirat, monggo persiapan asrokol nggih. Mungkin satu lagu riyen nggih. Sing semangat nggih, jake asrokole semangat. Jek ora ngantuk nggih. Dan juga nanti kalau asrokol rokoke padha dipateni kabeh nggih. Niat hormat, niat muliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo satu lagu. Tahirul Qalbi nggih. Hey, bulbul. Alamat ana soleiku babat bantani mu'min ano ting syariat kan Yeah.
Mantun mengganang panggung, lo lek mengganang panggung tak kayak hadiah. Mantun mantun gih, cuma bengong wae wae. Kowe wani mengganang panggung, mantun mantun. Wis ngantuk kabeh. Niki wis ngantuk berarti cukup gih selawatane. Lanjut, ora kesel, ora ngantuk. Saestu. Nah iku dari angop to san. Lagu napa? Melu nang ndi? Sallu ala Nabi Muhammad. Iki ora ngantuk nggih. Panjenengan dijak kerja sama ora iso. Oh, ngek kopi gara-gara kopi ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya mboten ngantuk iya. Ser kowe ora kesel. Mene ora tugas ngene Mbah Sahil. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Panjenengan tau nang kene alun-alun anu ngabul. Bundaran ngabul tau. Wonten patung telu to? Patunge Ratu Sima, Ratu Kalinyamatan,
Raden Ajeng Kartini. Niku panjenengan lek teng mriku pas bulan purnama. Nggih rungokno. Bulan purnama. Lan niku patung niku lek krungu suarane gamelan joget. Panjenengan lek langgene ngabul. Tapi pas bulan purnama nggih. Pas bulan purnama mari ngono panjenengan nggawa gamelan. Iku patung lek krungu suarane gamelan joget. Cuma karena dia tidak bisa mendengar jadi orang iso joget. Leres napa mboten? Nah iya. Salah to aku? Mboten, sing salah sapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Ngene iki gak ngantuk panjenengan iki. Niki lagune napa? Ser kunjul aku apa ser? Tahir golbi mawon. Nggih, cek semangat. Nggih. Ayo. Dhangirul qalbi nangki yudhakirunillah Al-Mustafa safi yusalla alaihillah Akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawah هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربان ضاير القلب لك يذاكر لله Ya Rasulullah, ya
Niki wonten berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia malam ini Bapak Haji Suyono Alwi, Banser plus Satrio NKRI yang rumahnya ada di Demaan Jepara. Minta Fatihah barokah Fatihah, mugi-mugi termasuk tiang-tiang ingkang husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburannya, diterangkan kuburannya, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang ditinggal diberi kesabaran dan keistiqomahan dalam taat dan keibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulliyatan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo mungkin terakhir syair ya bulbul mari ngono asrakol nggih. Lek panjenengan nuruti orang mari-mari terus-terus ya sampai terus sampai subuh ya terus mawon. Nggih. Panjenengan terusaken mangke sampai subuh mboten napa-napa. Nonton nang ngene YouTube. Nggih. Monggo ya bulbul kemudian persiapan asrakol nggih. Dan insya Allah kita jumpa besok nggih, pagi nang ngene Mbah Sahil, malam nang ngene Kali Bucang nggih. Monggo ya bulbul terakhir. Bulbul, bulbulul iqbal, bulbulul iqbal gharat wa bashiru sa wa bashiru sa Samsul Aflakin Kamal Bulbul, Bulbulul Iqbal, Bulbulul Iqbal Gharat wa bashiru
السماوات والأرضون ومن فيهن في ترغيب وأمطار الجود لله على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبصير العالمين تعيس سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قدرتك شفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نور فاك كل نور وفد الحق حكمة على من أتم الله عليه النعمة من أخواس الأمة أن يغدر عند وضعه أمة تعنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الكون العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وسلم الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فغفر قسمه الكمال من النور النعمود وبرز الحميد المهمود مدينا لله بالتعظيم والسجود محال القيام صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اذكري صلى النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول الله سلام عليك
Yakinlah saat ini Rasulullah ada di kita. Yakinlah saat ini Rasulullah sedang memandang kita. Sahabi ajma'in ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzakwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa min adhabika astajir allahumma ya adhima sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya katsiral jud ya wasal ata يا خافي اللطف يا جميع سن يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى سلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ركا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل محيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير
يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجات من حضر في هذا المكان كثير حاجات برهرمك كثير حاجات بابا بتنجي كثير حاجات حسن البخاري كثير حاجات ابو فرح كثير حاجات اصحاب البنصر كثير حاجات اصحاب النرزة كثير حاجات اصحاب ربنا كثير حاجات سجنب بانيتيا بدا ملم هاريني كثير وانت 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 عالمون وانت عالمون وانت عالمون بها وخبير وأنت عالم بها وخبير Ya Rob, siapapun mereka yang hadir di dalam majlis ini mempunyai hajat yang banyak. Mempunyai hajat yang banyak. Wa anta alimun biha wa khabir. Wa anta alimun biha wa khabir. Wa anta alimun biha wa khabir. Ya Allah, 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 Ya Siapa yang kalian sebut namanya? Siapa yang kalian sebut namanya? Siapa yang kalian panggil namanya? Siapa yang kalian panggil namanya? Siapa yang maha melihat? Siapa yang maha melihat? Siapa yang maha mengetahui? Siapa yang maha mengetahui? Siapa yang maha mendengar? Siapa yang maha mendengar? Siapa yang maha memberi? Siapa yang maha memberi? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha mengampuni? Siapa yang maha segalanya? Siapa yang maha segalanya? Siapa yang maha segalanya? Katakanlah ya Allah, ya Allah. Kumandangkan kalimat ya Allah dengan suara lisan yang lantang. Lintaskan hajat kalian di dalam hati kalian dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang yakin, dengan hati yang mantap. Sesungguhnya Allah Maha mengabulkan, sesungguhnya Allah Maha mengijabahi. Dan katakanlah ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inilah suara daripada hambamu yang tiada tempat meminta kecuali kepadamu. Ya Allah, inilah suara daripada hambamu yang tiada tempat mengadu kecuali kepadamu. Ya Allah, inilah suara daripada hambamu yang tiada tempat mengharap kecuali kepadamu. Tiada tempat memohon kecuali kepadamu. Tiada tempat meminta kecuali kepadamu. Tiada tempat mengadu, mengharap, meminta, memohon kecuali kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengabulkan doa. Engkau Maha segalanya. Apapun permohonan kami, Engkau senantiasa mampu mengijabahi. Engkau senantiasa mampu mengabulkannya. Kabulkanlah semua permohonan kami ya Allah. Kabulkanlah semua doa kami ya Allah. Kabulkanlah semua permintaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau telah berjanji siapapun hambamu yang memohon kepadamu, maka Engkau akan mengijabahi. Siapapun diri kami yang hadir di dalam majlis ini ya Allah, kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah.
sebelum kami bergerak dari tempat ini. Ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Sebelum kami bergerak dari tempat ini, ya Allah. Engkau senantiasa membuka pintu maaf-Mu di waktu malam untuk hamba-hamba-Mu yang bermaksiat di waktu pagi. Engkau senantiasa membuka pintu maaf-Mu di waktu pagi untuk hamba-hamba-Mu yang bermaksiat di waktu malam. Kami hamba yang berlumuran dengan dosa memohon ampunan kepada-Mu pada malam ini, ya Rabb. Kami mohon ampunan kepada-Mu, ya Allah, daripada segala perbuatan maksiat, daripada segala perbuatan dosa yang kami sengaja ataupun kami tidak sengaja, yang kami ketahui ataupun kami tidak ketahui, yang kecil ataupun yang besar. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Ya Allah, apabila Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka akan bahagia musuh kekasih-Mu. Tetapi apabila Engkau mengampuni seluruh dosa kami, maka akan bahagia kekasih-Mu, akan bahagia kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Warhamna wandur ilaina. Hadirin dan hadirat, katakanlah ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Ya Tawwab tub alaina. Warhamna. 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 Wandur ilaina ya Rabb. Wandur ilaina. Undur ilaina ya Allah. Pandanglah kami semua ya Rabb dengan pandangan ridha-Mu, dengan pandangan kasih sayang-Mu, dengan pandangan penuh rahmat-Mu, dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Undur ilaina bi'ainir ridha wa bi'ainil mahabbah wa bi'ainir rahmah ya Rabb. Undur ilaina ya Allah. Siapapun diri kami ya Rabb, pandanglah kami semua dengan pandangan ridha-Mu. Siapapun diri kami ya Rabb. Siapapun diri kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami sebelum kami bergerak dari tempat ini. Ya Rabb, orang tua kami, ayah dan ibu kami, lindungi mereka, jaga mereka. Apabila mereka masih hidup, berilah mereka umur yang panjang. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketaatan kepada-Mu, berilah keberkahan dalam umur mereka. Berilah keberkahan dalam umur mereka. Apabila mereka meninggal, jadikan mereka orang-orang yang husnul khotimah. Ya Rabb, orang tua kami yang sudah meninggal dan ahli kubur kami ya Rabb, ampuni segala dosa mereka, terima amal ibadah mereka, terangkan kuburan mereka, lapangkan kuburan mereka, jadikan menjadi taman-taman surga, pertemukan mereka dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, perjumpahkan mereka dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Rabb, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, keluarga besar daripada Majlis Nuruddin Muhsin Nizar dimanapun berada, ampuni dosa mereka, terima amal ibadah mereka. Ya Rabb, rubahlah catatan amal kejelekan kami menjadi amal kebaikan. Rubahlah catat nasib kami yang buruk menjadi baik. Rubahlah daripada kelakuan-kelakuan kami yang jelek menjadi baik. Dan jadikanlah keluarga kami keluarga yang salih dan salihah. Ya Rabb, apapun yang dihajatkan oleh panitia pada malam hari ini, ijabahi ya Allah. Gabulkan ya Allah. Ijabahi ya Allah.
jadikanlah kampung ini menjadi kampung yang makmur, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan rezeki yang halal barokah, dan munculkanlah di kampung ini orang-orang yang solih dan solihah. Munculkanlah di kampung ini orang-orang yang solih dan solihah, anak-anak yang solih dan solihah. Ya Rob, jagalah kampung ini, lindungi kampung ini, jauhkan daripada segala musibahmu, jauhkan daripada segala bencanamu, dan senantiasa jadikanlah kampung yang penuh rahmat dan keberkahan daripadamu, ya Allah. Ya Allah, abahbilah kami dalam akhir hayat kami, jadikanlah kami orang-orang yang husnul khatimah. Jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah. Ya Rob, jangan engkau ambil nyawa kami kecuali engkau telah pertemukan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Siapapun diri kami ya Rob, siapapun diri kami ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, siapapun diri kami, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, siapapun diri kami yang hadir di dalam majlis ini ya Allah, jangan engkau ambil nyawa kami kecuali kami telah engkau pertemukan dengan kekasihmu Nabi Muhammad, walaupun hanya di dalam mimpi, dan beliau ridha kepada kami. Dan beliau ridha kepada kami. Dan beliau ridha kepada kami. Ya Rasulullah, kami yakin saat ini engkau bersama kami, engkau di tengah-tengah kami, engkau memandang kami. Inilah kumpulan daripada umat yang cinta kepadamu. Inilah perkumpulan umat yang rindu kepadamu. Inilah perkumpulan umat yang ingin bisa memandang wajahmu. Yang ingin bisa bertemu denganmu. Siapapun diri kami ya Rasulullah, datanglah kepada kami ya Rasulullah, walaupun hanya di dalam mimpi kami, dan engkau ridha kepada kami. Dan kami mohon kepadamu ya Abul Qasim, ya Jaddal Hasan wal Husain, ya Abah Fatimah, terutama datanglah kepada kami saat ajal akan menjemput kami. Datanglah kepada kami saat ajal akan menjemput kami. Datanglah kepada kami saat nyawa kami akan dicabut ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Sayyidil Mursalin, ya Abul Qasim, ya Jaddal Hasan wal Husain, ya Aba Fatimah. Datanglah kepada kami saat ajal akan menjemput kami. Temani kami ya Rasulullah, kami rindu padamu. Kami ingin bisa memandang wajahmu yang bercahaya. Kami ingin mencium bau wangimu. Kami ingin mengecup keningmu. Kami ingin mencium telapak tanganmu. Peluklah kami, peluklah kami, peluklah kami ya Rasulullah.
kami rindu padamu ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Pandanglah kami semua ya Rasulullah sebagai umatmu ila yaumil kiamah, dan jadikanlah kami sebagai umat yang kelak bersamamu di dalam syurganya Allah. Ya Rasulullah, hadirin dan hadirat katakanlah, ya Rasulullah, kami rindu, kami rindu, kami ingin memandang wajahmu, memandang wajahmu, menggejuk keningmu, mencium telapak tanganmu. Datanglah kepada kami ya Rasulullah, peluklah kami ya Rasulullah, peluklah kami ya Rasulullah, peluklah kami ya Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah salamun alayka ya rafi'a shani wa taraji fatayyaji ratan alami ya uhailal juhdi wal karami. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu min yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad uhrisna bi ainikal ladzi la tanam, uhrisna bi ainikal ladzi la tanam, waqnuhna bi kanafikal ladzi la yuram, warhamna bi qudratika alaina fala nahlak wa anta siqatuna wa rajana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Dan kita akhiri majelis dengan talqin dzikir. Mudah-mudahan dengan talqin dzikir kita nantinya dijadikan orang-orang yang akhir hayatnya husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabi min qabli la ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Wal qabul bisirril Fatiha. Hadirin dan hadirat, dengan ditutupkan talqin dzikir tadi berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Al-Fagir bersama rombongan juga mewakili dari Bilarson Naraza. Apabila di dalam kegiatan ini ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.